Kita akan membahas salah satu surat yang paling agung di antara kalam Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Fatihah هي أعظم سورة من سور القرآن على الإطلاق. سورة الفاتحة adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran secara mutlak. لماذا هي أعظم سور القرآن على الإطلاق؟ لأنها تجمع مقاصد القرآن كله. Kenapa dia jadi surat yang paling agung padahal cuma ada 7 ayat? Karena surat ini mengandung seluruh tujuan-tujuan dari atau isikan dari Al-Quran. فسورة الفاتحة كلمة والقرآن شرط لها. Seolah-olah kalau dalam ilmu surat Al-Fatihah itu adalah matan yang singkat dan surat-surat lainnya adalah syarah atau penjelasan dari surat Al-Fatihah. هي السورة الوحيدة التي لا تصح الصلاة إلا بها. Dia adalah satu-satunya surat yang salat menjadi tidak sah kalau surat-surat ini tidak dibaca. بل لا تصح الصلاة إلا بصحتها. Bahkan salat juga tidak sah kecuali dengan benarnya bacaan surat Al-Fatihah. قال صلى الله عليه وسلم كل صلاة لم يقرأ فيها من أم القرآن فهي خلاج أي غير تمام. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda setiap salat yang tidak dibacakan Ummul Kitab di dalamnya maka ia adalah khidaj atau tidak sempurna. Ya surah allati lam yanzil mithluha fi ayyi kitabin min al-kutub as-samawiyyah as-sabiqah. Surat ini adalah surat yang tidak pernah turun sebelumnya di kitab-kitab yang lain dulu. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala bainama Jibril qa'idun 'inda an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam sami'a naqidan min as-sama'. Naqidan yani sawtan khafiyan, sawtan السماء. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata bahwasanya ketika malaikat Jibril sedang duduk di samping baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka kemudian mendengar ada satu suara dari arah langit. Farafa'a Jibril ra'sahu. Maka Jibril pun mengangkat kepala. Faqala hadha sawtu babin min as-samaa. فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. Malaikat Jibril kemudian berkata ini adalah suara dari pintu langit yang pintu tersebut tidak pernah dibuka sebelumnya kecuali hari ini. فنزل من هذا الباب ملك. Maka turunlah satu malaikat dari pintu tersebut. فقال جبريل هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. Maka malaikat Jibril berkata, ini adalah malaikat yang turun dari langit yang malaikat ini tidak pernah turun sebelumnya kecuali hari ini. نزل الملك فسلم على جبريل وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. Maka malaikat tersebut turun kepada malaikat Jibril dan juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam kepada mereka berdua. ثم قال الملك للنبي صلى الله عليه وسلم أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. Maka malaikat tersebut berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berbahagialah bergembiralah karena aku akan memberikan kepada engkau dua cahaya yang belum pernah aku berikan kepada nabi-nabi sebelummu. ما هما النوران؟ Apa dua cahaya tersebut? Fatihatul Kitab wa khawatim surah Al-Baqarah. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah pembukanya Al-Qur'an dan yang kedua adalah ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Summa qala al-malak lam taqra harfan minhuma illa u'titah. Maka kemudian malaikat tersebut berkata, kamu tidak akan pernah membaca kedua bagian ini, kedua cahaya ini kecuali setelah aku berikan. Summiyat surah Al-Fatihah bi ummi al-kitab wa ummi al-Qur'an. Surah Al-Fatihah ini memiliki nama di antaranya adalah Ummul Kitab atau Ummul Qur'an. Annana qulna anna surah Al-Fatihah kalimat wal Qur'an syarih lima fil Fatihah. Bukan karena Fatihah melahirkan ya, tapi karena kandungan surah Al-Fatihah itu mencakup seluruh isi Al-Quran dan surat-surat lain selain Al-Fatihah adalah penjelas atau pencerahan dari surat Al-Fatihah.
فالسور السبع الطوال شرط لصراط الذين أنعمت عليهم. Tujuh surat yang panjang setelahnya adalah penjelas dari ayat siratal ladzina an'amta alaihim. Wa suratul ikhlas wal a'la wa tabarak syarhun lil ayatil awal as-salasah min al-fatiha. Dan surat al-ikhlas dan al-a'la dan surat tabarak atau surat al-mulk itu adalah penjelas dari tiga ayat yang pertama. Kenapa? وجزء قاف شرح لقوله تعالى مالك يوم الدين. Dan juz surat Qaf itu adalah penjelas dari firman Allah Subhanahu wa taala مالك يوم الدين. سورة الرحمن ومريم شرح للرحمن الرحيم. Surat Ar-Rahman dan Maryam adalah penjelas dari Ar-Rahman Ar-Rahim ayat yang keempat. سورة الزمر وسورة الأنعام شرح لإياك نعبد. Maaf tadi yang ketiga. Surat Az-Zumar dan surat Al-An'am adalah penjelas dari ayat Iyyaka na'budu. Al-Mu'awwidhatan, Al-Falaq wan Nas syarhun li Iyyaka nasta'in. Dan surat Al-Falaq dan An-Nas adalah penjelas dari Iyyaka nasta'in. Fa'alayka an ta'rifa qadra al-Fatihah 'indama taqra'u. Maka kita perlu sadari bagaimana kedudukan dan kemuliaannya surat Al-Fatihah ketika kita membaca. Wa anta tadabbara kull kalimatin fiha. Dan sebisa mungkin untuk mentadabburi, merenungi setiap kata-kata di dalamnya. Surah Al-Fatihah ialah surah wahidah yang disamakan Allah di Al-Qur'an Al-Karim bis-sab'i al-makani wa samaha bil-Qur'an al-'azim. Surat Al-Fatihah adalah satu-satunya surat yang Allah Subhanahu wa taala kasih nama As-sab'ul mathani wal Qur'an al-azim. Ma'na as-sab'ul mathani ya'ni anna ayatiha as-sab' syurihat fi surah al-Qur'an al-Karim. Maknanya adalah as-sab'ul mathani ini tujuh ayat yang terkandung dalam Al-Fatihah. Tujuh ayat itulah yang dijelaskan seluruhnya oleh isi Al-Qur'an yang lain. Allah Subhanahu wa taala samaha aidan bi surah as-salat. Allah juga menamakan Al-Fatihah dengan As-Salat. لِأَنَّهُ لَا تَصِحُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهَا. Karena salat tidak sah kecuali dengan bacaan Al-Fatihah. قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِي قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, aku membagi salat, maksudnya adalah dari surat Al-Fatihah, menjadi dua, sebagian setengahnya untuk hambaku dan setengahnya untukku, dan aku akan memberikan kepada hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah hamadani 'abdi. Apabila seorang hamba itu membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah akan merespon, sesungguhnya hambaku telah memuji aku. Wa idza qala ar-rahman ar-rahim qala Allah asna 'alayya 'abdi. Dan ketika kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah juga kembali berkata, berfirman, hambaku telah memuji, mengagungkan aku. Wa idza qala al-'abdu maliki yawmid din qala Allah majjadani 'abdi aw fawwada ilayya 'abdi. Dan ketika kita membaca Malik Yaumid Din, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya hambaku telah mengagungkan aku, atau hambaku telah bersandar menyerahkan dirinya kepada-Mu. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala Allah fa hadhihi al-ayatu bayni wa bayna 'abdi wa li'abdi ma sa'al. Dan ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini adalah antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku aku akan memberi apa yang dia minta. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. Dan saat kita membaca ayat terakhir dari surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. Ini adalah untuk hambaku, artinya Allah akan mengabulkannya. Wali abdi mas'al, aku akan mengabulkan apa yang diminta oleh hambaku. Surah Al-Fatihah tuqarribuka min Allah bi thalathati umur.
Surat Al-Fatihah akan mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tiga perkara. Taj'aluka tuqirru bi anna Allah huwa al-ilahul wahid alladhi la syarika lahu. Dalam surat Al-Fatihah kita berikrar mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang esa dan tidak ada sekutu baginya. Wa taj'aluka ta'tarifu bi anna Ar-Rabb huwa Allahul mudabbiru likulli syai'in la ghayra. Dan kita juga mengakui bahwa Allah adalah pengatur yang mengelola semuanya di seluruh alam raya ini. Fa anta taqul alhamdulillahi rabbil alamin. Maka kemudian kita membaca dalam hamdalah, segala puji bagi Allah zat yang mengatur seluruh alam raya. Tu'allimuka aydan aw tuqarribuka min Allah bi annaha taj'aluka taltajibu ila Allah 'azza wa jalla bid du'a'i wat tawassul wat tabarru' ilayhi. Al-Fatihah juga akan mendekatkan diri kita kepada Allah dengan kita bersandar sebagaimana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita menyerahkan urusan-urusan kita, kita berdoa, memohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Fatihah tuṣafu bi sifatin katsiratin minha annaha tusamma bisy-syafiyyah wal-wāfiyyah war-ruqyah wa asasul Qur'an. Surah Al-Fatihah juga memiliki banyak sifat-sifat, yang pertama di antaranya adalah asy-syafiyyah, penyembuh, kemudian ar-raqiyah atau ar-ruqyah yang bisa menjadi mantra untuk kita baca ketika kita sakit, dan juga dia adalah wa asasul Qur'an. Asasul Qur'an adalah wal kanz wad du'a surah du'a surah al kanz surah al syafiyah. Dia adalah pondasinya Al-Qur'an, dia adalah bendaharanya Al-Qur'an dan lain sebagainya. Surah al Fatihah tu'allim al muslim syai'an jamilan wa huwa al takhliyah qabla al tahliyah. Surat Al-Fatihah mengajarkan kita semua, setiap muslim, satu perkara yang penting, bahwasanya at-tahliyah itu sebelum at-tahliyah. At-tahliyah? At-tahliyah, nah, qabla at-tahliyah sama muslim. Ya'ni, idha arada an yatahalla bil iman, fala budda an yatakhalla 'ani syaitan. Maksudnya yaqul, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. At-tahliyah maksudnya adalah melepaskan diri, at-tahliyah adalah dengan berhias. Sebelum kita berhias, kita harus, kalau kita ingin berhias dengan iman, kita harus melepaskan diri terlebih dahulu dari godaan syaitan, maka kita berta'awudz sebelum membaca surat Al-Fatihah. Jika arada an yatahalla bil Qur'an fa'alayhi an yatakhalla 'an syaitan fa yasta'idu billahi minasy syaithanir rajim. Ketika kita ingin menghias diri kita dengan Al-Qur'an, maka kita terlebih dahulu menyingkirkan atau berlepas diri dari godaan syaitan yang terkutuk. Faqauluka a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya'ni annaka tatakhalla 'an ibadati syaitan wa ta'atihi wa tansarifu aw tatahalla bi ta'ati Allah 'azza wa jalla wa 'ibadatihi. Jadi makna ta'awudz itu adalah kita mengosongkan diri kita, berlepas diri dari beribadah kepada syaitan dan juga taat kepadanya, dan mengalihkan diri kita untuk beribadah dan juga taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal basmalatu takhdiyatun lil insani min al-i'timad 'ala dhati. Faqauluka bismillah ya'ni annani dha'ifun ya rabb, annani faqirun ilayka ya rabb, annani ahtaju ila 'awnik, annani ahtaju ila quwwatik, fala quwwata li wa la qudrata li. Dan bacaan basmalah, bismillah, dengan nama Allah itu adalah bentuk kita melepaskan diri dari hanya bersandar pada diri kita. Ketika kita membaca basmalah sebelum melakukan sesuatu, itu tandanya adalah kita mengakui kelemahan kita, mengakui kefakiran kita, dan tidak ada daya dan upaya melainkan hanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hadhihi al-jumlatu tu'allimuka at-takhalli 'an kufri ni'mati wa nisyaniha ila at-tahalli bihamdiha wa syukrihi. Dan hamdalah itu membawa kita pada tahalli atau meninggalkan kufur nikmat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dari kufur nikmat menjadi merasa bersyukur
atas nikmat-nikmat yang Allah beri kepada kita. فقولك الحمد لله معنى ذلك أنك تعترف أن النعمة التي هي عندك هي من الله عز وجل. Dengan bacaan hamdalah tersebut, artinya kita mengakui bahwa nikmat-nikmat yang kita rasakan itu bukan dari diri kita sendiri, melainkan atas anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. لذلك عليك أن تستشعر هذا الشعور عندما تقرأ القرآن فتقول الحمد لله رب العالمين فكأن حالك كله يحمد الله في على كل النعم التي أنعم بها عليك وأولها قراءتك للقرآن أنك من أهل هذا الكتاب العزيز. Jadi saat kita membaca hamdalah diusahakan agar kita merasakan kesyukuran atas nikmat-nikmat yang Allah beri kepada kita, atas apa yang kita rasakan sekarang, terutama ketika kita membaca Al-Quran, kita bersyukur pada Allah, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menjadi ahli-ahli Al-Quran. Ar-Rahman Ar-Rahim tu'allimuna an natakhalla 'anil qunut wal ya's ila at-tahalli bi rahmatillahi ar-Rahman ar-Rahim. Dengan Ar-Rahman Ar-Rahim kita berlepas diri dari rasa putus asa, rasa tiada harapan, menjadi lebih berharap, mengingatkan kita pada adat yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Penyayang lagi Maha Pengasih kepada hamba-hamba-Nya. Allahu kama rahmatan marratan qala bismillahirrahmanirrahim al-jabbar al-qahhar al-muntaqim al-qawi الرحمن. إذا الله ما خلقك ليعذبك إنما خلقك ليرحمك. الله سبحانه وتعالى mengulangi الرحمن الرحيم ini dua kali dalam surat Al-Fatihah. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak menyebutkan sifatnya Al-Jabbar, Al-Qahhar, Al-Muntaqim dan lain sebagainya. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita bukan untuk menghukum kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan rahmat, ingin memberikan kita kasih sayang. Wa la ta'asu min rawhillah innahu la ya'asu min rawhillah illa al-qaumul kafirun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kalian merasa berputus asa dari rahmatnya Allah, sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmatnya Allah kecuali orang-orang yang kufur kepadanya. فعليك أن تتخلى عن القنوط واليأس وتتحلى برحمة الله وتستشعر أن رحمة الله قريبة منك لكن رحمة الله قريب من المحسنين الذين يحسنون على أنفسهم بماذا؟ بإيرادها موارد الطاعة. Maka kita perlu menghilangkan rasa putus asa, merasa tidak ada harapan lagi, merasa tidak berguna, menjadi berharap kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat Allah itu dekat kepada kita apabila kita menjadikan diri kita menjadi hamba yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmatnya Allah itu dekat dengan hamba-hambanya yang berbuat baik, dan itu dimulai dengan berbuat baik kepada diri kita sendiri. Daiman kita lama taqul lama tabda al-Quran hakadha tabsik al-Quran fi yadik taqul bismillahirrahmanirrahim Allah rahim rahman thumma taqul alhamdulillahi rabbil alamin alaka an tufakkira fi ni'amillahi alayk al-basar ni'am al-sam' ni'am al-sham ni'am الكلام نعمة، الأسنان نعمة، المشي نعمة، الجلوس نعمة، الضحك نعمة، السعادة نعمة، نعم، عد نعم الله عليك، القرآن الذي تقرأه نعمة، فلولاه لأكل القوي من الضعيف، ولكنا في خاضع. Ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim, ingatlah bahwa ada Zat yang Maha Rahman, Maha Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada kita.